Ketentuannya berubah di Bapak Kapolri, kita sebagai bawah di lapangan, kita tidak tegas. Kemudian setelah kita dapat informasi di lapangan, kita cek ke dia menurut kita benar. Ya, dari kami, dari pihak penegak hukum di Medan tadi, ya, kita menemui salah satu warganya atau IO-nya ada di situ. Termasuk diterima baik, dan alhamdulillah ya, untuk kegiatan acara pernikahan yang Yogyakarta dilaksanakan jam 11 nanti siang ya, bisa ditunda waktunya. Jangan lupa subscribe ya.